Hello, what's up, buddy? Guys, for another Minecraft video, balik lagi sama gua, Bang. Lurcm. So, sorry ya. Gua jarang upload minggu kemarin soalnya gua bukan karena gua mager, soalnya gua sibuk magang minggu ini ya. Dan ini aja gua paksain ini. Pas jam istirahat ini gua ngerekam ini, tapi bukan di studionya, di rumah. Jadi gua itu magang di sebuah perusahaan TV, jadi ya gitulah, tapi kerjanya santai, jadi aku bisa pulang. Ini kali ini kita ngapain ya? Nah, gua bingung mau ngapain, intro dulu dah. Oh, kali ini gua bakal pindah rumah ke desa ini ya. Ini desa ini ribut banget loh, ini anjing. Di sini sudah ada desa, jadi gua bakal pindah dekat rumah Zen Mato. Ya, rumahnya Zen Mato. Jadi di sini kita ketemu Zen Mato kali ini, coy. Tapi enggak tahu Zen Matonya di mana. Mungkin dia tidur atau apa kan, man tahu. Enggak ada di sini. Enggak tahu, mungkin Zen Matonya jalan-jalan. Loh, Zen Matonya mabuk anjir. Kenapa ini? Nah, baru kan. Oh, ini ada Zen Mato di sini ya. Ya, di pokoknya gua pindah rumahnya dekat situ-situ aja. Jadi kita bakal bongkar rumah dulu. Ya, kita sudah sampai di rumah. Di sini kita bakal bongkar ini semua. Enggak tahu kayak apa ceritanya. Oh, enggak usah gini, kita non aja. Gini aja. Apa ya? Istilahnya bikin aja rumah baru ini ditinggal. Nanti kita bakar aja. Oke? Oke, coy. Oke. Kita buat kapok aja dulu. Oh ya, sekedar info, gua pakai cap nih. Yeah. Gua pamer cap dulu ya kan, supaya GG gitu loh. Ya, pokoknya kita lanjut aja. Ya, tiba-tiba gua berubah pikiran, ini bakal gua hancurin aja rumahnya ya. Ya, kita bakal hancurin rumah ini dulu. Ya, ini ceritanya di Dreamcraft ya. Ini sama penjaga di sini, dia jatuh ke air, nggak tahu kenapa ya, pokoknya bego-bego dah. Lurus gua. Jadi kita lanjut lagi. Ya, setelah sekian lama gua melihat burung lagi. Ayo kita kelai. Ye, kita kelai anjir. Lo enggak bisa dipukul. Lo apa? Kupukul kamu. Ye, lu mati ye. Ya, gua sudah jadi segini ya. Ini baru setengah, masih dilanjut bagian belakang juga. Nah, selesai. Terus apa lagi ya? Ini sudah tidak ada apa-apa, kita hancurkan dulu. Soalnya gue perlu slabnya, nanti kita tahu slabnya di sini. Nah, slabnya di sini kan. Nah, selesai. Di sini kita taruh slab juga, ya kan. Aduh, kayak apa ke atas ini? Harus pakai dirt ini, dirt. Ya, pakai dirt. Ya, begitu taruh di sini kan. Taruh di sini, taruh di sini. Ya, gitulah. Oke, begitu, kita lanjut lagi ya. Ini ceritanya sudah malam, gua bakal tidur dulu sebelum ada zombie ya. Gua balik lagi ke rumah, coy. Kita balik ke rumah lama lagi, coy. Oke, ini sudah pagi dan gua bakal cek inventory gua. Jadi kita bakal ambil ini, pakai ini terus. Hilang ini juga, hilang. Ada ironnya. Kita hancurin ini, mau ngancurin ini tapi nggak bisa. Tapi tuh kita ada apa, nggak tahu ah. Gini aja guys, ya ini ceritanya rumah gua sudah jadi, bung ya. Ini rumah gua, cuma ada kacanya ya, karena gua tadi sudah ngambil tempat tidur. Gua bakal taruh sini tempat tidurnya. Di sini juga ada apa,
Ya, episode kali ini kita cuma pindah rumah soalnya gue gak ada waktu. Ini bentar lagi gue kembali lagi ke perusahaan. Ya, curhat-curhat dikit lah tentang magang ya kan. Nah, di sini sudah selesai dan kali ini gue bakal lihat desa. Nah, di sini ada rumah Cinemato. Kalau dasar rumah Cinemato itu ada di sini. Di sini kita ketemu blacksmith dulu ya kan. Blacksmith mana blacksmith? Blacksmith. Oh, ada orang. Berarti wih, di sini ada pedang apa sih ini? Ini pedang apa? Kok enggak bisa diambil? Wih, dijual. Itunya dijual. Mungkin episode 6 gue bakal fokus takannya. Tapi sebelum ini kita bakal review desa aja. Di sini ada wih, ada kekol, wih, ada gua, wih. Ini Leola the Toolsmith. Ya, why hello deh. Gue juga sih gua dia kenal ke gua. Wih. Bodoh. Di sini ada ya storage room ya. Nanti kita bakal buat cerita di episode 6. Kali ini gue cuma buat rumah dan review desa. Di sini ada apa? Ada apa itu? Kupu-kupu nyangkut. Oh, ye, goblok. Di sini kita ketemu anu lagi ya. Apa ya? Oh, ini ya. Peternakan lagi ku bilang. Kebun, ceritanya kebun ya. Di sini ada rumah. Dan chestnya ada apa-apa. Chestnya teksturnya diganti. Terus di sini kita ada apa? Yo, wih, si dua kembang dan si penjual kue. Ya, di sini ada kue ya. Nanti kita ceritanya ada misi-misi gitulah ya. Jadi bukan bertahan hidup di Minecraft lagi. Ini kudanya kenapa dah? Ya, gua naik kuda sekarang ya. Kuda enggak tahu kuda siapa ini. Derek the Mason. Oh, dia penjaga gua di. Ya, di sini ada gua ya. Nah, di sini yang di apa ya? Jadi tempat-tempatan itu penyimpan barang ya kan. Oh, di sini ada. Wih, di sini ngapain lu kumpul, coy? Coy, lu ngapain lu kumpul di sini, coy? Ya, pokoknya di sini ada jembatan juga. Ini buat parkour ya. Aku sengaja buat begini supaya bisa buat parkour gitu, lalat-lalat dan parkour ya kan. Ini siapa ini? Ini Lionel the God, ini orang baru ini. Pedangnya aja pedang diamond. Tapi pas dia pegang pedang apa? Besi bodoh. Ya, di sini kita lanjut lagi, kita lihat-lihat di sini. Ya, di sini ada lab an ya. Markasnya The Warrior ya. Ceritanya ini The Warrior. Memang The Warrior sih. Kamu lihat tuh The Warrior kan? Ya. Ini The Warrior. Ini Warrior dia. Nah, nanti gua bakal gabung sini. Nanti ceritanya gua bakal gabung sini. Tapi hari ini kita bakal buat cuma buat rumah-rumah aja. Ya segitu aja kali. Ya, pokoknya segitu aja kan. Dan tidak ada apa-apa lagi. Oke, sampai sini aja ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe video gua. Lu kalau ndak komen, like, comment, subscribe video gua, kapan gua jadi terkenal, Ces? Aduh, kayak apa sih lu? Sampai jumpa. Bye-bye.